dari situ jadi wong sing gharib ngaji ki sarang-arang sampean kudu mau ngaji sing tenang den selamat gitu nggih. Mun titik waktara lan milih sapa alegnya pira-pira suge milih tabar nafsi ing repote awak li anaku krana satemene wong suge kula waktin ing dalem saben-saben wektu fi khidmatil amwali ing dalem ngidmati dunya ya kata tadi. Tapi kalau kowe duwe donya orientasine ben iso sedekah iso ngamal iso bangun masjid berarti hakikate kowe ngidmati masjid cuma dengan cara ngumpulo donya tapi tetap nomor siji masjid iku bener. Kayak kalau balen malik ya, ono wong jadi pejabat niatnya ben di otoritas ngelola kebaikan mergo duwe jabatan itu berarti hakikate seneng kebaikan yang caranya dia harus jabat. Ada orang ingin bangun masjid, caranya dia ngumpulkan harta lah. Berarti hakikate sing disenengi bangun masjid, bangun pondok, tapi dengan cara ngumpulno harta. Ada kiai akhlaknya apik, nah akhlaknya apik dicintai orang, nak dicintai orang mengajak kepada Allah gampang. Lan nak ngono iku kabeh jek mlebu fafirru ila Allah, tujuan utamanya menuju Allah Subhanahu taala. Tapi nak walian juga buruk. Niat salat ben darani khusyuk, nak khusyuk darani wali, kok sing salam tempel akeh iku malah bahaya meneh menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya yes, pokoknya ngocoh dhewe, wong bareng ngaji ngocoh. Ya Allah sa bagian mana? Aku nak sekali kasaf kok raimu ketara dadi apa? Mulane ora usah jajal. Tapi nang aran kasaf ae jajal ya ora apa-apa ngurang-ngurang. Jadi yang penting tuh ikhlas mau nangandil kula. Banyak sahabat yang kaya raya kayak Utsman bin Affan, tapi tujuannya kaya raya ya untuk membackup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sahabat sing kuwotok kerenge ra karuan kaya Umar, justru kerenge iku supaya wong munafik gak macam-macam mek Kanjeng Nabi. Ada yang lemah lembut kaya Abu Bakar supaya simpatik engko wong ben seneng Kanjeng Nabi. Semua itu gak masalah, watak yang ada diri kita itu gak masalah. Asal dikelola secara saleh, ya asal dikelola. Misalnya kue lagi lahir di watak temperamental, di watak ngamuan jotosan, ya pergunakan supaya musuh-musuh Allah takut. Ono sing di watak lemah lembut gunakan supaya simpatik mengajak kebaikan. Ono sing di watak kedunian ya nggak apa-apa. Dikumpul Allah ganggu Allah Subhanahu. Ono sing milih fakir ya kono nang wiridan. Mus kadung fakir malah menturatu. Iku malah aneh, fakir aneh. Paham ya, jadi kabeh watak sing dikersano Allah ning kita itu semuanya baik asal dipergunakan ila Allah. Isine kul kullu ya'malu ala syakilati fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kowe kabeh wong iku mesti wis akan bergerak sesuai garis sing ditetepira pengiran. Engko soal kowe takwa Allah piyambak yang menilai. Ya mau kaya Umar wataknya keras temperamental, tapi dia tahu mana yang jadi korban kerasnya dia. Yaitu orang-orang kafir harbi dan orang munafik. Maka kekerasan ini bagus. Saking bagusnya sampai Allah apa Kanjeng Nabi donga piye Allahumma aizzal Islam bi Umar. Karena kalau Islam enggak ada Umar, wong munafik ku mau luhur, wong kafir ku mau luhur. Andikan Umar enggak temperamental, maka tidak membahayakan musuh. Berarti apa? Temperamentalnya Umar itu positif karena untuk membahayakan musuh. Paham ya? Tapi nak temperamentalmu kan sing kena korbannya bojo, anak, tonggo, aduh. Iku parah itu. No. Musuh ra piye-piye korbane. Bojo tewabok bare ku banting piring ngene tempat kerja ngamuk ning ratan demo piye iku kabeh kok dadi korbane. Paham ya? Engko lemah lembut ya ngono, kowe lemah lembut tapi keterusan. Mbek wong sing rugekno Islam ya lemah. Lembut sampai sopoe lemah lembut akhirnya gak iso bedakno barenal haqqi wa bainal batil. Padahal syaratnya barang hak walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal munafikun, walau karihal pokoknya ciri utama kebenaran wong kafir ono ra seneng. Ya ciri utama kebenaran ya wong kafir ono gak seneng. Ya, padahal nek ono wong Islam lemah lembut banget, lemah gemule kira-kira musuh seneng to ora? Seneng mergo kena ditekak-tekuk. Dal syaratnya kebenaran ya walau karihal kafirun walau karihal musyrikun sesuatu yang dibenci orang apa ngeleng-ngeleng mulane ngaji be ulama bendo dadi. Tapi kalau misalnya kamu milih simpatik, misalnya ada kamu hidup bertetangga sama orang Kristen atau orang kafir yang situ lomo kowe lomo, karena kalau situ lomo kowe gak lomo berarti engko kalah pengaruh. Nak kalah kemaruh potensi perjuangan kamu kah kalah lah. Kowe lomo demi ngene iki ku lomo ilahi taala menuju Allah Subhanahu ben menang simpatik, tapi bukan untuk dunia kita tapi untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wae kabeh innamal a'malu napa? Biniat famangkana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu
ila wahi wa rasuli. Orang yang dalam hidupnya orientasinya hijrah pada Allah dan Rasul, maka hakikatnya hijrah pada Allah dan hijrah bahasane Nabi. Saiki hijrah bahasa modern itu maknane ra karo-karuan bapak ngono. Ono-ono itu nyatane.